Loh, tidak terbang. Adegan romantis dan kegemasan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang selalu dinanti-nanti oleh penggemar Ikatan Cinta. Lebih lagi bila melihat langsung scene romantis BTS mereka berdua. Banyak momen kebersamaan mereka yang tidak bisa terlupakan oleh para penggemarnya. Termasuk adegan saat pemeran Aldebaran itu merayakan ulang tahun istrinya yang diperankan Amanda Manopo di atas kapal. Sebelumnya, Ikatan Cinta menghadirkan adegan romantis Amanda Manopo dan Arya Saloka di atas kapal. Saat Andin yang diperankan Amanda Manopo diceritakan tengah ulang tahun. Arya Saloka memberikan banyak kejutan pada istrinya itu meski ia tengah keadaan belum pulih ingatannya. Salah satunya pada saat Arya Saloka memasangkan kalung di leher Amanda. Momen tersebut banyak penggemar yang mengaku adegan mahal hingga sebut Ikatan Cinta Aladdin mulai flashback kembali. Ketika scene itu, Arya Saloka nampak kebingungan saat ia memasangkan kalung di leher istrinya. Sorry, bentar, gak enak gua. Oke, ini. Tak cukup di situ, ada adegan di mana kelucuan pasangan suami istri itu ingin menerbangkan balon yang kebetulan angin kencang. Namun saat kamera shoot, dari jarak dekat, tangan keduanya sama-sama aktif di posisi pasangannya masing-masing. Amanda Manopo dan Arya Saloka nampak tertawa bahagia. Pasalnya, balon yang mereka lepas malah muter-muter di bawah, gak mau terbang ke atas. Angin yang begitu kencang membuat Amanda Manopo semakin memegang erat tangan suaminya itu. Tak heran bila penggemar mengaku baper akan kegemasan mereka berdua. Dua shoot yang berbeda dari Amanda Manopo langsung disorot para penggemar Ikatan Cinta. Meski di awal sempat canggung, Arya Saloka dan Amanda Manopo kembali mencoba membangun chemistry itu lagi. Pas kedua tokoh itu lagi ngobrol bersama, mereka terlihat sangat akrab dan saling umpan candaan. Namun siapa sangka obrolan mereka pun tiba-tiba berhenti, karena ternyata ada salah satu kru yang datang berdiri dan bertugas di depannya. Selain itu, adegan di atas kapal juga menampilkan saat Amanda Manopo lupa akan dialognya. Posisinya yang tengah bersama Arya Saloka, seketika Amanda lupa pada dialog yang akan disampaikan. Saat itu Andin yang merasakan senang dan tersenyum bahagia, Arya Saloka malah tidak berhenti menatap istrinya yang diperankan Amanda Manopo itu. Di mana Arya Saloka terlihat kepergok menatap Amanda terlalu lama. Namun saat kamera mendekati keduanya, seketika pandangan Arya Saloka langsung lepas ke lain arah. Apa sih itu dialognya? Apa yang ada di hati saya makin membuat saya menyadari betapa kuat cinta di antara kita, karena tadi karakter kita sama. Iya. Meskipun cuma sedikit banyak kenangan yang lucu dalam hati, lebih banyak kebersamaan kita di antara kita. Tentu saja melihat sebuah momen ini membuat para penggemar terhibur dan senang kedua idolanya kembali bersama-sama lagi. Momen BTS manis ini terungkap dalam laman Instagram penggemar Ikatan Cinta @aladdinworld. Sehingga dengan kembalinya Amanda Manopo saat ini, penggemar berharap akan mendatangkan momen yang bisa menyembuhkan kerinduannya terhadap pasangan idola mereka itu. Anginnya ke sono. Hah? Anginnya. Nah. Oke, next. Loh, tidak terbang. Ini. Nah. Cari. Enggak terbang. Anginnya ke sono. Hah? Anginnya. Nah.